Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, hari ini di Genshin Impact ada event terbaru, yaitu duel di puncak event Invocation. Invocation. Nah, ini baru hari ini, baru rilis hari ini. Ini ada event baru, sisa waktunya masih ada 17 hari 17 jam. Kita bisa mendapatkan hadiah Primogem, terus crown, terus ada senjata baru Ibis Piercer. Nah, kita langsung aja ya, langsung aja ke menuju questnya. Kita langsung ikuti target, langsung kita menuju questnya. Mari kita menuju quest di sebelah sini. Oke. Kita balik lagi ke Mondstadt. Kayaknya ini duel ini ya, duel apa namanya? Duel TCG. Enggak ding. Banyak-banyak. Ronde pertama, kita langsung disuruh nemuin Diona. Kirara, ada Kirara, guys. Disuruh tanya Margaret. Wah, ada siapa ini? Namanya Charlotte. Kayaknya bakal ada karakter baru lagi nih. Ikuti Charlotte ke alamat si kolumnis. Ini bukan rumahnya si ini Mona. Oh bener, kos-kosannya Mona. Curu ke tempat kompetisi. Mari kita kompetisi. Jalan pintas. Wah, wah, kayaknya bakal banyak banget. Bicara dengan Charlotte. Suruh nungkup maling. Suruh nangkap maling. Nah, itu kan ada penjaga ya. Kita suruh ngapain? Suruh bertarung. Kembali ke tempat kompetisi. Kembali ke tempat kompetisi. Rame loh BTW. Timmy, gede banget Timmy. Duel sudah selesai. Nah, di sini mungkin ada beberapa eventnya kali ya, duel di puncak. Ada perjalanan menakjubkan, terus ada Ivankov impromptu.
ada lukisan mekanik abadi Evoker. Ada taktik 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 dadu.